Salam sejahtera, terima kasih yang masih berada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Ustazah Siti Afifah dilaporkan tiada latar belakang pengajian agama. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan apabila seorang pendakwa bebas, Ustazah Siti Afifah, mengeluarkan kenyataan mendakwa seorang golongan suami Dayus jika benarkan dokter lelaki uruskan istri bersalin. Walaupun pendakwa terkenal Ustadz Azhar Idrus tampil menjelaskan mengenai dakwaan tersebut, namun kenyataan UAI itu dibidas semula oleh Ustazah Afifah. Terbaru, penceramah motivasi Amin Idris mendedahkan Ustazah tersebut tidak mempunyai latar belakang pengajian agama seperti agama yang lain. Saya dapat info, rupanya ustazah ini tak ada latar belakang pengajian agama yang formal. Nak klaim dia sangat agamawan, ilmu tak agak sukar. Kita kena hati-hati daripada mengambil ilmu daripada mereka. Apatah lagi, saya dapati banyak juga kenyataan di media sosial yang sangat mengelirukan. Terbaru, mereka mendakwa semua suami yang menghantar istri bersalin diuruskan oleh dokter, lelaki dianggap dayus. Kena faham, dayus ini dosa besar, katanya. Sementara itu menerusi satu video, Amin Idris menekankan dalam prinsip perubatan dan hukum umum dan pengecualian, lebih-lebih lagi kepada pegawai perubatan seperti dokter. Kita kena ingat dalam hukum Islam ada prinsip hukum umum dan ada pengecualian. Betul, prinsip umum dokter laki haram. Melihat aurat pesakit wanita, begitu juga dokter wanita haram melihat aurat pesakit wanita. Namun kenapa boleh? Atas sebab darurat dan tujuan perubatan, saya ada bertanya kepada dokter dalam kalangan kawan. Dalam etika kedokteran, ketika dokter lelaki menguruskan wanita bersalin, mesti kena ada peneman. Darurat ini bukan sekedar tak ada pilihan, tetapi demi menjaga nyawa. Bukan satu nyawa, tetapi dua, anak dan ibu, katanya. Dalam pada itu, Amin berkata tidak ramai wanita terlibat dalam bidang O dan G, kerana memerlukan kudarat yang kuat. Apatah lagi dokter O dan G tak ramai. Bila ustazah itu kata dokter dan dah ramai, itu betul lah. Sebabnya sampai tahap pakar O dan G itu tak senang. Beban yang luar biasa, dahsyat. Tak semua wanita mampu untuk memikul. Oleh itu, disebabkan itu timbul soal darurat di mana untuk suami tak ada pilihan, katanya.